Orang tua Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, menjenguk Peggy di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukum, Kartini dan Rudi membawa makanan untuk Peggy. Setelah mendapat izin besok dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kartini dan Rudi Irawan, orang tua Peggy Setiawan, langsung mendatangi gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar. Dengan didampingi kuasa hukum, keduanya tiba pada Kamis siang untuk membesuk Peggy Setiawan. Peggy, tersangka kasus Vina Eki, telah mendekam di ruang tahanan Polda Jabar selama 4 pekan. Tak banyak bicara, Kartini bergegas untuk bertemu sang anak sambil membawa makanan favorit Peggy. Ini ya, biasa makanan kesukaan Peggy. Ya, makanan, ya, makanan kesukaan Peggy, ya, Bu, ya. Ya. Apa aja, Bu? Ya biasa, ya. Ada masakan, goreng kering, tempe sambal, ikan tongkol, keripik pisang, sama ayo. Apa ya? Pisang sama ini. Kue. Kue, ya, Bu. Bu, jelang sidang perapradilan dari pihak Polres sendiri, doa apa nih? Doa keadaan, doa khusus. Ya, doa saya sih semoga Peggy cepat bebas saja. Sementara itu, Kartini berharap sidang perapradilan Peggy pada 1 Juli mendatang berjalan lancar dan Peggy segera dibebaskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.